membela dan mempertahankan negaranya. Sehingga Rasulullah menyebutkan kumpul watan tidak iman. Membela dan mempertahankan agama dalam mengembangkan agama untuk berpecah belah. Sekarang kita dirongrong rukun dan sejahtera. Nah, penghancuran itu Pak adalah dengan cara-cara yang licik sekarang, dengan melemahkan generasi muda ke depan dengan narkoba. Nah, karena itu sambutan tokoh masyarakat ini adalah menyerukan supaya kita merasa teramanahi dalam memiliki negara dan bangsa ini, negara Indonesia tercinta, sehingga dikatakan NKRI harga mati. Negara Republik Indonesia adalah harga mati. Itu tekad Islam. Jadi kalau ada yang ingin menghancurkan negara, menghancurkan Indonesia, bergerak semua umat Islam. Karena umat Islam yang mayoritas yang memiliki negaranya, maka tentu tidak ada yang mengatakan dirinya yang paling utama dalam negara ini, dirinya yang paling cocok dihormati dan dihargai dalam negara ini. Semuanya berjuang, terutama pada para perjuangan yang terdahulu, para pejuang yang terdahulu, yang kebanyakannya adalah para ulama. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak terkecuali, termasuk di daerah kita. Diharapkan dengan menggunakan momentum ini, Indonesia yang ke depan akan lebih baik dengan keberagaman kita dan kekuatan moral kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan para tokoh agama, kiai, ulama, pendeta, pastor, pinanita dan biksu, yang saya hormati hadirin beserta doa bersama untuk Indonesia yang lebih kasih sayang, yang saya cintai dan saya banggakan, saudaraku sebangsa dan setanah air, para prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai kemerdekaan yang telah kita nikmati bersama selama 72 tahun. Selayaknya lah kita bersyukur, tidak hanya kita telah dikaruniai kemerdekaan, tetapi juga karena kita dilahirkan sebagai bangsa patriot bertarung dan sekaligus bangsa pemenang. Atas karunia inilah, sekalipun harus dicapai melalui perjuangan darah dan air mata, segenap anak bangsa, kita dapat meraih kemerdekaan melalui perjuangan anak bangsa yang percaya pada kemampuan diri sendiri dengan senjata apa adanya, seraya menggelorakan semangat gotong royong sehingga memunculkan energi sosial yang mengorbankan semangat merdeka atau mati. Energi sosial tersebut bisa muncul karena mobilisasi kekuatan umat, santri dan pemuda serta segenap komponen bangsa oleh para tokoh agama, ulama, kiai, habaib dan tokoh nasionalis lainnya. Dilandasi semangat persatuan dan keinginan besar untuk merebut kemerdekaan, para tokoh bangsa, utamanya para tokoh agama, saat itu mampu menjadikan pilihan merdeka atau mati sebagai senjata pamungkas untuk mendobrak belenggu penjajahan dan meraih kemerdekaan, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah air Indonesia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Namun kita juga harus ingat bahwa kemerdekaan Indonesia direbut atas dorongan keinginan luhur segenap bangsa Indonesia disertai pengorbanan harta, jiwa dan raga para syuhada pahlawan semua bangsa. Karenanya kita juga wajib mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada para pahlawan semua bangsa yang telah rela berkorban demi Ibu Pertiwi, berjasa besar dalam menegakkan kedaulatan negeri kita ini. Kita yang hadir di sini sebagai generasi penerus penikmat kemerdekaan, saya mengajak, marilah
sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pencela agar menerangi kita dengan cahaya ilmu dan kearifan, agar kita pandai merawat kemerdekaan, diberikan kekuatan untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga Pancasila, merawat dan memperkokoh kebinekaan tunggal ika, serta menggelorakan tradisi semangat gotong royong. Pada saat yang sama, kita juga memohon agar selalu dianugerahi kekuatan, kesabaran, ketekunan dan kasih sayang dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian serta adil dan makmur. Tetapi yang lebih penting lagi, dengan kehadiran kita bersama di tempat ini dan juga di ribuan tempat di seluruh penjuru tanah air, kita meneguhkan sikap bersama sekaligus menggelorakan semangat bagi terwujudnya Indonesia yang lebih kasih sayang. Melalui doa tulus dan ikhlas, apapun agama yang kita anut, kita bersama memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk terwujudnya Indonesia yang lebih kasih sayang, sebagaimana rahmat Allah yang tiada tara dan terus mengalir ke seluruh umatnya, rahmat-rahmat dan rahim, rahmat yang mengasihi dan menyayang kepada segenap umatnya. Dengan Indonesia yang lebih kasih sayang, Indonesia yang semakin saling mengasihi dan menyayangi, kita semua juga berdoa semoga kebersamaan dan ikatan yang sangat baik ini akan menjadi landasan yang kokoh, sekaligus menggelorakan kembali semangat persatuan-kesatuan di antara seluruh warga bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang sangat indah dan kaya, persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Demikian sambutan saya pada doa kebangsaan, dan dengan segala kerendahan dan hati kami mengucapkan terima kasih atas doa yang khidmat, tulus dan ikhlas dari kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Panglima TNI Gatot Nurmantio, Jenderal TNI. Selesai. Thank you.
اللهم زينها بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحمنا الأمة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا بنينا وكن تكرم النساء وفي القيامة سفيعا وعلى الصراط مرا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها وشر أوقاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وحشرتنا ومعلمنا ومعلماتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم اجعل بلدتنا خصة للمنصة بلدة طيبة رب الوفور اللهم اجعل بلدتنا بلدة للمنصة بلدة طيبة رب الوفور Marilah kita tutup acara ini.